selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin bolon pisang yang renyah dan enak banget. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Adonan A, siapkan tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula halus, 130 gram margarin. Saya pakai margarin butter dari Palmia Royal, boleh juga Blue Band Cake and Cookies. Lalu 1,5 sendok makan minyak goreng. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur, dibungkus dengan plastik. Lalu diamkan kurang lebih 15 menit. Boleh di suhu ruang, boleh juga di kulkas bagian chiller. Adonan yang kedua, saya tempatnya pakai bekas mengaduk tadi ya. Masukkan tepung terigu, kemudian margarin, gula halus, tambahkan air sampai bisa dibentuk. Jadi harus bertahap masuknya, jangan sekaligus. Bungkus lagi, setelah selesai bungkus lagi dengan plastik dan diamkan kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu adonan istirahat, sekarang saya mau bikin isiannya. Boleh pisang uli, pisang raja, ataupun pisang kepok yang sudah matang. Satu dibagi-bagi seperti ini. Wow, pisaunya cantik ya. Saya menggunakan pisau dari Stain Cookware, terbuat dari stainless steel. Ini tajam banget teman-teman, jadi harus hati-hati. Panaskan wajan, beri sedikit margarin. Saya menggunakan wajan anti lengket, keluaran dari Stain Cookware. Wajan ini enak banget karena sudah coating granit. Diaduk-aduk sampai layu. Setelah layu, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan gula pasir. Sudah selesai, tidak membutuhkan waktu lama. Kemudian sisihkan. Sekarang kita buka adonan yang tadi didiamkan, lalu di rolling sampai pipih, kurang lebih tebelnya 0,5 cm. Adonan yang lebih besar berada di bawah. Kemudian dilipat seperti kita melipat amplop.
Setelah selesai, dipotong-potong. Lalu diisi dengan coklat dan isian pisang yang tadi sudah dimasak. Dilipat lagi seperti amplop. Kalau sudah selesai, siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin. Kemudian toppingnya adalah susu cair dan 1 kuning telur. Di sini bisa dioles dahulu atau bisa di oven terlebih dahulu. Nah, saya pilih cara yang kedua ya. Langsung aja dioles kemudian ditopping dengan keju. Toppingnya boleh keju, boleh coklat meses. Tapi kalau coklat meses harus sudah matang dulu baru ditopping lalu ditaburi coklat supaya coklatnya tidak lumer. Nah, kalau keju itu boleh langsung masuk. Di oven dengan suhu 180 derajat, saya pakai api bawah dahulu. Nanti kalau sudah mau matang baru api atas. Saya menggunakan oven terbaru dari Mitochiba Electronic. Kekinian banget ya, handle-nya motif dari kayu dan tentunya hemat watt banget. Api atas 350 watt dan api bawah 350 watt. Kalau mau ngirit boleh salah satu dinyalakan, jadi nggak bareng-bareng seperti itu. Tampilannya cantik banget teman-teman, dan bodinya itu nggak terlalu besar. Jadi teman-teman yang dapurnya tidak terlalu luas, ini oke banget. Oke, setelah warnanya kekuningan, saya nyalakan api atas. Setelah matang, diangkat. Kalau ada sisa adonan topping, boleh dioles lagi, kemudian masukkan lagi sebentar ke dalam oven sampai benar-benar matang. Note ya, suhu setiap oven beda-beda, tergantung mereknya. Sudah selesai, siap untuk dinikmati ataupun dijual. Ini renyah banget, enak, kalau digigit tuh tembus sampai rasa apa namanya tuh coklat dan pisangnya tuh leker banget. Layak dicoba ya. Sampai ketemu lagi. Kalau udah coba satu, nggak cukup deh. Bisa 1, 2, 3. Salam sehat. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi.